Livenia Evelyn Kurniawan adalah anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka 2024 asal Kalimantan Timur. Livenia terpilih menjadi pembawa baki yang bertugas pada upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara, IKN. Livenia Evelyn Kurniawan merupakan pelajar SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi, Samarinda, Kalimantan Timur. Livenia ternyata telah memiliki cita-cita menjadi paskibraka nasional sejak kecil. Dia tidak menyangka dan sangat bersyukur, terlebih dirinya menjadi pembawa baki. Paskibraka di IKN terbagi dalam dua kelompok, yaitu Nusantara Baru dan Indonesia Maju. Petugas penaikan bendera merupakan grup Nusantara Baru. Sementara untuk petugas pembawa baki upacara penurunan bendera di IKN adalah Nikomang Prisetya, siswi SMAN 1 Semarapura, Lungkung, Bali. Lavenia mengaku sangat bangga bisa mewakili provinsinya di tanah kelahirannya, yang menjadi pusat pemerintahan baru. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya, yang telah mendukungnya hingga sampai di titik ini. Dia berharap bisa memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya, upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di Ibu Kota Baru, yaitu Ibu Kota Nusantara IKN, pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Demikian sekelumit profil Livenia Evelyn Kurniawan, pembawa baki Paskibraka Nasional 2024 asal Kalimantan Timur. Terima kasih.